Bupati Kebumen juga mengapresiasi peran Partai Nasdem untuk mengejarkan program vaksinasi di daerah. Diharapkan aksi tersebut dapat memotivasi partai politik lain dan juga lembaga lainnya untuk bersama-sama memerangi pandemi COVID-19. Menurut Bupati Kebumen Arief Sugianto, saat ini vaksinasi menjadi sebuah kebutuhan masyarakat untuk mengantisipasi terpaparnya virus COVID-19. Sementara ketersediaan vaksin sendiri masih jauh dari permintaan masyarakat, sehingga memang dibutuhkan aksi vaksinasi dari pihak-pihak yang peduli. Bupati pun berharap gerakan vaksinasi massal Nasdem Peduli ini bisa memotivasi organisasi maupun partai politik lain untuk turut serta menyelenggarakan gerakan serupa. Kecamatan Gombong melaksanakan vaksinasi kurang lebih 1.000. Ini adalah bantuan vaksin dari Komisi 9 DPR RI dari Partai Nasdem. Dan alhamdulillah Pak Sugeng Suprawoto hadir juga beserta Ibu. Dan ini luar biasa, masyarakat antusiasnya cukup tinggi. Insya Allah sukses pelaksanaan vaksinasi pada siang hari ini.